Kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak terpapar COVID-19. Ibu ingatkan agar kalian dapat menjaga diri masing-masing dari wabah virus ini dengan meningkatkan daya imunitas tubuh dan patuhilah protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka di kelas. Untuk materi ini kita akan mengacu pada kompetensi dasar menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Tujuan belajar. Setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kamu dapat menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha, mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, menganalisis akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu, dan nilai KKM-nya 85. Semoga kalian dapat memenuhinya. Amin. Sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian yang diduga di wilayah Jakarta saat ini, maka Raja Purnawarman menggali Sungai Candrabaga. Setelah selesai melakukan penggalian sungai, maka Raja mempersembahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Berkat sungai itulah penduduk Tarumanegara menjadi makmur. Siapakah Raja Purnawarman itu? Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kamu pahami bahwa setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, di Jawa bagian barat muncul kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kalau mengingat namanya Tarumanegara, dan kata Taruma mungkin berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Mungkin juga letak Tarumanegara dekat dengan aliran Sungai Citarum. Kemudian berdasarkan prasasti Tugu, Purbacaraka memperkirakan pusatnya ada di daerah Bekasi. Sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti yang telah ditemukan. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara, telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu adalah Prasasti Tugu. Inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawarman ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Inskripsi tersebut isinya sebagai berikut. Dulu, kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah kali ini, sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Pada tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilauan-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja. Maka sekarang, beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Setelah kali itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pandeta Nenekda, Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik.
tanggal 8 paroh gelap bulan Palguna dan selesai pada tanggal 13 paroh terang bulan Keitra, jadi hanya dalam 21 hari saja. Sedang galian itu panjangnya 6.122 busur, tanda kurang lebih 11 km. Selamatan baginya dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1.000 ekor sapi. Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti terdiri atas dua bagian, yaitu inskripsi yang dipahatkan dalam empat baris tulisan berakasara Palawa dan bahasa Sansekerta, dan inskripsi B yang terdiri dari satu baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Inskripsi ini disertai pula gambar sepasang telapak kaki. Inskripsi A isinya sebagai berikut. Ini bekas dua kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Beberapa sarjana telah berusaha membaca inskripsi B, namun hasilnya belum memuaskan. Inskripsi B ini dibaca oleh Ken, telapak kaki Purnawarman. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Cibungbulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam satu baris yang diapit oleh dua buah pahatan telapak kaki gajah. Isinya sebagai berikut. Di sini tampak sepasang telapak kaki, yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma, yang agung. Prasasti Muara Cianten, terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Cibungbulang, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran, dan oleh para ahli disebut aksara ikal. Prasasti Jambu atau Pasir Koleangkak, terletak di sebuah bukit pasir. Koleangkak, disapa Rakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya dituliskan dalam dua baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Isinya sebagai berikut. Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma Negara dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Prasasti Cidenghayang, Lebak.
terletak di tepi Kali Cidenghayang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam dua baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Isinya sebagai berikut, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia. Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti Pasir Awi. Inskripsi ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi, di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar, piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan tegas. Ia juga dekat dengan para brahmana, pangeran, dan rakyat. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang, animisme. Berdasarkan berita dari Fahian, di Tolomo, Tarumanegara, terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Sebagai bukti, pada prasasti Ciaruten ada tapak kaki raja yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Sumber Cina lainnya menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, kula badak, dan gading gajah. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah itu pandai membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram. Pertanian merupakan mata pencaharian pokok. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Kerajaan Tarumanegara mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India untuk memajukan bidang pertanian. Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak, sekitar 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir.
Baru-baru ini telah ditemukan dan dilakukan penggalian dan penelitian suatu situs di Karawang yang diperkirakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Bangunan di antaranya adalah Candi Jiwa. Candi Jiwa terletak di Kompleks Percandian Batu Jaya, tepatnya di Kecamatan Batu Jaya dan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat. Di mana Candi Jiwa merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha yang bahkan umurnya diprediksi lebih tua daripada Candi Borobudur di Magelang. Selain Candi Jiwa, salah satu candi Buddha tua di Indonesia adalah sejarah Candi Sewu yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Selain Candi Jiwa yang berada di kompleks ini, juga terdapat 46 titik candi-candi yang tersebar di area Percandian Batu Jaya. Dan juga ada kemungkinan bertambah lagi, karena masih ada penemuan-penemuan situs-situs baru di sekitar kompleks Candi Batu Jaya. Karena masih ada beberapa candi yang diperkirakan terpendam di dalam tanah. Namun, hanya ada beberapa candi yang terkenal dan dipugar oleh pemerintah, di antaranya yaitu Candi Jiwa atau Candi Batu Jaya 1, Candi Blandongan atau Candi Batu Jaya 5, Candi Serut atau Candi Batu Jaya 7, Candi Sumur atau Candi Batu Jaya 8. Beberapa sumber Candi Jiwa dibangun antara abad ke-2 hingga abad ke-12 Masehi, di mana diperkirakan berkaitan dengan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Mengapa dinamakan Candi Jiwa? Disebut Batu Jaya 1 atau Candi Jiwa memiliki sejarah yang cukup mistis. Dari keterangan warga yang menghuni daerah di dekat Candi Jiwa, bahwa dulunya unur atau gundukan tanah yang menutupi candi tersebut dilewati oleh kambing. Dan kambing tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Dari situ masyarakat sekitar menganggap tempat itu memiliki jiwa karena tidak hanya sekali kambing yang melewati unur tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Dari sumber lain mengatakan bahwa kata jiwa berasal dari Shiva, yaitu salah satu dewa dari agama Hindu. Hal ini didasarkan dari pengaruh aksen Sunda yang mempengaruhi penyebutan nama Shiva dari waktu ke waktu sehingga menjadi nama jiwa. Namun, hal ini cukup dipertanyakan karena beberapa penemuan yang mengerucutkan bahwa Candi Jiwa ini lebih kepada candi peninggalan Buddha. Bagaimana sejarah berdirinya Candi Jiwa dan Kompleks Candi Batu Jaya? Tidak banyak sumber yang menyatakan asal-usul berdirinya Candi Jiwa ini. Ada beberapa penemuan yang ditemukan di Kompleks Percandian Batu Jaya ini. Penemuan tersebut berbentuk tablet lempengan batu yang berukir relief Buddha, beberapa jenis keramik, sebuah prasasti terakota yang berisi mantra Buddha, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan agama Buddha. Dan hal ini diperkuat lagi dengan arsitek dari candi ini berbentuk seperti bunga teratai yang diduga di atasnya terdapat stupa dari Buddha. Dari sebuah analisis radiometri karbon 14 pada artefak yang telah ditemukan di Kompleks Percandian Batu Jaya menyebutkan bahwa candi-candi di kompleks ini dibuat pada abad ke-2 hingga abad ke-12. Termasuk Candi Jiwa. Hal ini ditunjukkan dari beberapa penemuan prasasti dan keramik China, motif tablet, dan arca-arca yang ditemukan di kompleks Candi Batu Jaya ini memiliki penanggalan China dan juga bentuk tulisan paleografi dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Dari beberapa sumber di atas, Candi Jiwa diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara.
Sejarah penemuan Candi Jiwa dan Kompleks Candi Batu Jaya. Penelitian awal dilakukan pada tahun 1984 oleh tim arkeologi dari Fakultas Sastra Indonesia yang saat ini bernama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hal ini berdasarkan laporan dari penduduk sekitar yang menemukan benda-benda purbakala di area pesawahan yang tertimbun tanah. Timbunan tersebut disebut unur oleh masyarakat sekitar. Unur juga dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Hingga tahun 2000 telah ditemukan sebanyak 24 situs yang berada di Desa Tegal Jaya dan juga Desa Segaran, di mana terdapat 11 situs yang ditemukan di Desa Tegal Jaya dan 13 situs yang berada di Desa Segaran. Dan di tahun itu pula, dari 24 situs yang ditemukan baru terevakuasi 11 candi, dan misteri pembangunan dari candi-candi tersebut sampai saat ini masih belum jelas terungkap. Karena memang tidak banyak sumber yang mengungkapkan asal mula dari candi-candi di situs Batu Jaya ini. Namun, saat ini Candi Jiwa atau Candi Segaran atau Batu Jaya 1 sudah dipugar meskipun belum keseluruhan terbentuk seperti bentuk asli candinya. Dan juga Candi Blandongan atau Candi Segaran atau Batu Jaya 5 yang memiliki bentuk yang paling lengkap di antara candi-candi lainnya. Dan dalam penelitiannya telah ditemukan sejumlah 31 situs antara tahun 1992 hingga 2006. Dan situs-situs tersebut dinamakan sesuai dengan nama desa tempat ditemukannya seperti situs-situs sebelumnya. Candi Jiwa dievakuasi dari tahun 1997 hingga tahun 2004. Candi ini berbentuk persegi dan berukuran 19 x 19 meter. Sedangkan memiliki tinggi sekitar 4,7 meter. Diperkirakan candi ini menghadap ke arah tenggara atau bisa juga ke arah barat daya karena tidak ditemukan pintu di area Candi Jiwa ini. Candi Jiwa memiliki bangunan yang mirip seperti bunga teratai. Di bagian tengah dari Candi Jiwa terdapat bekas bangunan yang berbentuk lingkaran yang diduga di situ terdapat patung Buddha yang pernah berdiri. Dan candi ini juga tidak ditemukan tangga yang menguatkan dugaan bahwa dulunya sejarah Candi Jiwa merupakan sebuah candi dengan bentuk teratai yang di atasnya terdapat stupa Buddha yang agung. Setelah pemugaran, candi ini memang terlihat lebih bisa dinikmati daripada sebelumnya. Terlihat pelipit patai yang menyusun daerah kaki candi, pelipit setengah lingkaran dan pelipit penyangga utara. Terdapat sambungan bata pada bagian kaki di mana dilapisi dengan stuko, lapisan tipis berwarna putih. Dari sini, mungkin para ahli memperkirakan dahulu Candi Jiwa dilapisi dengan stuko. Di atas bagian kaki candi terdapat lingkaran yang terbuat dari batu bata dengan garis tengah sekitar 6 meter. Di mana terdapat gelombang sehingga terkesan seperti kelopak bunga teratai. Konon, Desa Segaran dulunya adalah sebuah danau yang terbentuk karena Sungai Citarum. Dan lokasi candi berada di dalam danau. Hal ini dibuktikan dengan nama dari desa tersebut yaitu Segaran, yang dimana dalam bahasa Sanskerta berarti laut, telaga ataupun danau. Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Candi Jiwa dahulu merupakan sebuah makarya sang Buddha yang berada di atas bunga teratai yang mengapung di atas perairan.